Cuba buka surah ni. Surah Yusuf ayat 108. Okey. Allah perintah pada Nabi. Qul, katalah wahai Muhammad. Allah perintah pada Nabi supaya cakap pada siapa? Pada umat, umat dia lah, termasuklah kita. Apa dia cakap apa? Bagitah pada umat kamu, hadhi sabili. Ini, ini jalanku. Apa jalan Nabi ni? Ad'u ilallah. Aku, apa dia? Aku mengajak manusia kepada Allah. Tengok ah, message dakwah jelas ah, jelas. Apa dia? Kalau ikut ayat ni apa dia? Ad'u ilallah. Tugas aku mengajak manusia kepada, jelaskan. Ada tak Nabi mengajak pada kumpulan dia, kepada tarikat, kepada mazhab? Tak ada. Ataupun kepada pendapat dia, tak ada. Aku mengajak manusia kepada Allah, jelas. Kemudian ala basirah, satu kepada Allah, yang kedua basirah pada dia. Apa makna basirah? Hujah yang, apa hujah yang paling nyata, paling jelas dan tak mungkin bercanggah? Apa dia? Quran. Jadi dakwah mesti jelas, iaitu bukan ajak pada kumpulan, bukan ajak pada parti, bila bukan ajak pada tarikat, tak, tapi ajak kepada Allah. Yang kedua, manhajna dengan dalil, bukti. Jadi kalau kita, kita belajar, kita tanya dalil, jangan marah. Sebab Islam mesti ada basirah. Islam mengajar kita nak buat apa-apa mesti ada dalil. Ada orang marah kan? Sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Yalah, Quran mengajar kita minta dalil. Sebab ini daripada Allah, kita nak sembah Allah, tak boleh nak pandai-pandai. Kemudian siapa yang buat kerja Nabi ni? Berdakwah kepada Allah. Ini dakwah ni fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' menunjukkan sepanjang masa. Siapa yang buat kerja Nabi ni? Bersama Nabi siapa? Anak. Nabi kata aku dan wa manittaba'ani, dan orang yang ikut aku. Apa ni? Yang buat kerja mengajak manusia kepada Allah, aku dan orang yang ikut aku. Maknanya bukti ataupun tanda yang paling jelas orang tu ikut Nabi, apa dia? Orang ni betul-betul ikut sunnah Nabi. Apa bukti paling jelas? Ni, ad'u ilallah ala basirah. Yang solat cara Nabi tapi tak berdakwah, belum ikut Nabi, itu ikut hanya 1%. Cara haji ikut Nabi tapi tak berdakwah, belum ikut Nabi, itu hanya 1%. Yang jelas sunnah Nabi apa dah? Berdakwah ala basirah. Sebab Nabi adalah muzakir. Berapa ramai yang mendakwa pencipta sunnah tapi tak buat kerja dakwah. Betul kan? Jadi Nabi nak bagi tahu, aku dan orang ikut aku, itulah yang buat kerja dakwah. Kalau dia tak buat kerja dakwah, dia belum ikut aku sebenar. Ha? Wa subhanallah, maha suci Allah, dan tidaklah aku daripada orang yang musyriki. Okey. Iqra kitaballahi tarqa jinanahu wa tanal azim.